Shalom. It is Sunday. Yep, it is our last day di Kampung Lampada, and definitely we will go back to Kota Kinabalu right after the Sunday service finish. And yeah, I will miss this view. I will miss the people, the kids, and of course, the green hill. And definitely, I'm gonna miss all of these people, beautiful, amazing teammate of mine. Belum. Rekam ini. Bukai. Cepat, belum lagi saya gambar mic nih. Satu. Jauh sangat kau. Dua. Tiga. Oke. Okay. Kau gambar ke rumah sini. Mar, nih, kok terumah ketok. 1, 2, 3. Atas sikit lagi, supaya tidak bawa dia apa ya. Ding 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 ding. Improvise. Coba lepas. Lagi tuh, mau apa lagi tuh? Lagi. Biar dia lagi. Takutnya tidak. Tanpa mengulang masa, mari kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita akan berdoa, ada tiga fokus doa kita. Pertama, kita ingin berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Dan kedua, kita berdoa juga untuk kesatuan jemaat kita. Dan juga kita berdoa untuk perencanaan aktiviti gereja sepanjang tahun di tahun 2022. Dan kita berdoa juga untuk ibadah kita pada pagi hari ini, kiranya Allah yang memimpin dan memberkati, dan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil dan lewat di dalam Kejadian 20 ayat 6 hingga 8. Allah menjawab dalam mimpi itu, aku tahu bahwa engkau melakukannya dengan hati nurani yang bersih, oleh itu sudah mencegah engkau dari ada dosa terhadap aku, dan tidak biar engkau menjamah wanita itu. Tetapi sekarang kembalikanlah wanita itu kepada suaminya. Suaminya. Kayak sini, Pak. Saya berbangsa Cina, tapi itulah kalau saya punya dusun tuh macam sangkut-sangkut tuh. Jangan marah lah ya. Sebenarnya apa yang saya mau kasih kongsi ini sudah si kakak cantik sudah kasih sebut. Jadi kalau ditanya apa yang saya belajar, apa yang saya dapat, apa yang saya alami sepanjang satu minggu ini adalah perasaan syukur saya lah. Perasaan syukur saya dalam sepanjang trip ini. Pertama-tama saya lebih dulu adalah mau bersyukur kepada Tuhan, sebab saya yakin ini adalah satu panggilan Tuhan untuk saya. Dan saya juga bersyukur sebab panggilan Tuhan, dan saya memilih untuk mengikut dan menyertai misi kali ini untuk berada di Kampung Lampada ini. Untuk diri saya, ini adalah pertama kali saya sampai di Kampung Lampada.
dan juga first time, pertama kali saya dengar nama Kampung Lampada ini. Saya sebelum saya sampai saya tidak tahu pun sedikit apapun pasal ini Kampung Lampada macam mana dia punya apa kemudahan perjalanan dia macam mana begitu. Tapi syukur sebab walaupun di dalam kampung yang saya sampai sini pertama saya nampak adalah memang dia punya pemandangan sangat-sangat luar biasa cantik. Meskipun saya ini orang Sabah, tapi saya pun terkagum dengan keindahan Sabah ini tersendiri yang dimana adalah ciptaan Tuhan kita. Mungkin kita apa nih, kamu menganggap kami ini adalah satu rombongan misi dimana kami mengerjakan misi untuk kawasan kampung ini. Tapi bagi diri saya sebenarnya ini adalah misi untuk diri saya sendiri melalui Tuhan mengerjakan misinya melalui kamu kepada diri saya dari penduduk-penduduk kampung sini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kau tak bisa.
Dia balik sudah guys.